dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat sejahtera. Kita akan terus melihat ajaran Yesus dari atas bukit. Semalam kita telah lihat Matius 6 ayat 10. Hari akan baca, datanglah kerajaanmu. Dan hari telah bagi tahu, ini adalah satu permintaan ataupun satu doa peperangan rohani. Ini adalah dalam hadis saya, saya selalu bila saya berdoa, datanglah kerajaan Tuhan. Kata Tuhan datang dan memerintahlah dunia ini. Okey. Itulah adalah satu permintaan sebab kita tahu ada perlawanan di antara roh jahat. Dia kata ini adalah dunia saya. Ini semua kerajaan dalam dunia ini adalah hak saya. Tapi Alkitab kata bukan. Dunia dan segalanya adalah hak Allah. Dan sekarang kita sudah lihat. Kita lihat kerajaan Tuhan melalui gereja. Kehidupan seorang Kristian. Sebab Yesus yang hidup dalam kehidupan kita, dia adalah Raja. Kita tahu dan kita terus berdoa lah, supaya satu hari Tuhan Yesus akan memerintah segala-galanya. Semua makhluk di dunia ini akan sembah Allah. Itu datanglah kerajaanmu. Dan ayat 10 kita terus baca, terlaksanalah kehendakmu. Ini terlaksana kehendakmu di bumi sebagaimana di syurga. Ini terlaksanalah kehendakmu. Ini adalah satu yang memang susah. Walaupun kita selalu berdoa, walaupun kita selalu berdoa, terlaksanalah kehendakmu. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita, bukanlah kehendak Tuhan, tapi kehendak kita yang kita lakukan. Kadang-kadang bila kita datang ke hadirat Tuhan dan bila kita berdoa juga, bukan mengikut kehendak Tuhan, kita sudah buat semua persiapan, kita sudah buat semua, kita sudah ambil semua keputusan dan kita hanya nak Yesus memberkati apa yang kita sudah buat. Atau apa yang kita apa yang kita nak buat. Pari akan kongsi satu cerita sebelum kita lihat kehendak Tuhan. Dua orang satu pasang mereka nak kahwin. Mereka telah pergi jumpa seorang father. Mereka kata, kami nak kahwin. Puji Tuhan sebab mereka dua-dua pun masih single. Dan father pun dia kenal dua-dua keluarga. Dan father kata, kamu mesti datang ke counseling. Kamu mesti datang counseling sebelum upacara perkahwinan kita boleh buat di gereja. Mereka kata, okey, father, kita mesti akan datang. Dan father pun telah buat counseling kelas untuk mereka. Dan semasa counseling kelas, biasa father pun berdoa untuk mereka lah. Tapi dalam hati father rasa ini tak boleh jadilah. Ini dua-dua orang tak boleh gam. Tak ada chemistry. Ini tak boleh jadilah. Oleh itu selepas beberapa kelas, dia pun telah kongsi kepada mereka. Ini adalah pendapat saya. Father pun telah berdoa untuk kamu dua. Suatu hari Tuhan akan berkati kamu. Tapi dalam hati saya rasa kamu tak boleh kahwin. Saya rasa ini bukan kehendak Tuhan. Kamu kahwin. Wah, mereka pun terus marah. Mereka bagi tahu keluarga, nanti keluarga mereka pun datang. Mereka kata, mengapa kau? Macam mana kamu boleh kata anak
saya tak boleh kahwin dia. Wah. Father kata, itu adalah sebab saya nak berdoa. Saya rasa ini bukan kehendak Tuhan. Tapi mereka kata, itu bukan masalah kamu. Kamu terus buat percara perkahwinan. Okay, Father kata, okey. Tapi selepas beberapa tahun, mereka pun terus cerai. Ini satu contoh yang baik. Kadang-kadang kita ambil keputusan, bukan selepas kita berdoa, kita sudah ambil keputusan, selepas itu baru kita berdoa. Baru kita datang ke gereja, minta padri berdoa. Minta orang pemimpin gereja untuk berdoa. Sebab kita nak Tuhan memberkati sesuatu keputusan yang kita sudah ambil. Tapi belum kita tak tahu ini kalau itu adalah kehendak Tuhan. Itu satu contoh. Ini ya sebab ini walaupun kita dalam gereja kita kata kita mesti buat apa sahaja mengikut Tuhan, kehendak Tuhan. Itu setiap kali ya, setiap kali kita berkumpul kita berdoa, terlaksanalah kehendak-Mu. Tengok. Setiap kali saya berdoa, terlaksanalah kehendak-Mu. Tapi dalam kehidupan setiap hari, bukanlah kehendak Tuhan yang kita lakukan. Kehendak diri sendiri yang kita lakukan. Bila kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita salahkanlah Tuhan. Kita baca sebab ini kita adalah manusia. Sebab kita bila ewah dicubai. Dia kata, Iblis kata, mata kamu akan dibuka. Kamu akan jadi seperti Allah. Tengok. Iblis telah dibuang. Sebab dia nak jadi Allah. Sekarang dia buat itu percobaan yang sama. Dia kata, kalau kamu makan, kamu pun akan jadi seperti Allah. Wah, Ewa kata, wah, saya pun boleh jadi seperti Allah. Dan dia pun makan. Kadang-kadang kita pun dalam kehidupan sama juga. Kita ingat, sayalah dewa. Sometimes we think that we are God. We are gods. Someone had said, we are self-created creatures worshipping the creator. Kita, walaupun kita kata sesuatu, tapi kelakuan kita, sikap kita menunjuk sesuatu yang lain. Saya percaya ada Allah. Tapi untuk kehidupan saya, saya akan ambil keputusan. Ini ya. Kita baca dalam 1 Raja 22. Kadang-kadang walaupun kita tahu itu bukan kehendak Tuhan. Keputusan yang saya telah ambil itu bukan mengikut kehendak Tuhan. Saya tak kisah. Kadang-kadang sebab kita ada self pride. Kita kata, saya boleh buat apa yang saya nak buat. Mengapa saya nak dengar nasihat orang lain? Mengapa saya nak berdoa? Saya ada cukup wang. Kalau saya nak beli kereta, kalau saya ada cukup wang, beli sajalah, tak payah berdoa lah. Betul. Kalau kita nak beli rumah, kalau ada wang, beli sajalah, tak payah berdoa lah. Kalau tak ada duit, baru kita berdoalah, Tuhan, berkatilah saya. Kita ada kemampuan, kita kata, boleh, tak payahlah. Saya boleh buat apa saja yang saya nak buat. Itu dah cerita di sini. Ya. Satu raja tentang Raja Ahab. Memang tu Raja Ahab memang jahatlah. Dia tak setia kepada Allah. Dia pun telah mengambil keputusan untuk pergi ke perang. Dan dia telah tanya nabi-nabi. 400. Bukan satu, 400. Mereka pun semua pun bagi sokongan. Kamu pergi dan kamu Tuhan Allah akan bagi kamu kemenangan. Kamu akan hancur semua musuh-musuh kamu. Tiba-tiba Jehoshabat, dia Raja Yudah. Dia kata, marilah tanya seorang Nabi yang lain.
Macam dalam hati dia rasa ini semua nabi-nabi ini semua orang tertipu. Sebab mereka hanya nak kata apa yang raja nak dengar. Tengok, mereka nak bagi tahu apa yang raja nak dengar. Tapi bila Nabi Mikaya datang, dia kata, kamu kalau kamu pergi, kamu akan mati dalam peperangan. Tengok itu. Kadang-kadang bila kita dengar firman Tuhan atau bila kita nak nasihat, kita hanya akan dengar apa yang kita nak dengar. Kalau pastor kata, oh itu keputusan yang baik, kamu pergilah, Tuhan akan berkati kamu. Kalau pastor kata, tak bolehlah, sayangkan itu bukan kehendak Tuhan. Itu pastor ni jahat. Saya temu dengar itu pastor. Saya temu dengar khutbah. Setiap kali saya datang ke gereja, saya minta sesuatu, dia kata, ini bukan mengikut Tuhan, kehendak Tuhan. Sudah. Raja Ahab dia kata, bila Raja Jehoshabat dia kata, ada Nabi yang lain kah? Dia kata, ada seorang lagi, itu Nabi Mikaya. Tapi selalu dia tak nak nubuat mengikut kehendak saya. Ini bila kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita tanya, apakah kehendak Tuhan? Kadang-kadang kehendak Tuhan akan melanggar dengan kehendak diri sendiri. Can clash. Dan kadang-kadang ada yang kawan akan kata, buat sajalah, apa susah. Tapi suara Tuhan kata, jangan, jangan. Dia kata, ini bukan kehendak saya. Ini bukan kehendak saya. Kita mesti dengar suara Yesus. Saya nak kongsi sesuatu. Semasa saya ni lama lah, lebih dari 40 tahun lah. Semasa saya masih ajar sekolah hari Ahad, tak tahu apa yang telah berlaku, saya pun dah lupa lah. Saya pun nak letak jawatan yang kata, saya temu ajar lagi lah. Saya nak, dalam hati ya, saya kata, saya temu ajar lagi lah. Apa guna nak ajar ni sekolah hari Ahad? Dulu saya, kami akan nak guna bicycle lah. Kita pergi tempat-tempat yang jauh, ajar Sunday school di bawah pokok, di kantin sekolah. Saya gunakan bicycle, cycle 10 km. Satu jalan, 10 km, balik 10 km. Satu hari yang semasa saya bersama dengan seorang kawan, saya tak cakap apa-apa pun. Kehendak saya ialah letak jawatan, tak payah jadi cikgu hari sekolah hari Ahad. Tiba-tiba kawan saya kata, kamu ni jangan nak letak, jangan nak berhenti ajar Sunday school. Saya tak cakap apa-apa pun, tak berkongsi dengan sesiapa pun. Sebab itulah suara Allah melalui kawan saya. Kalau hari itu saya kata, itu bukan masalah kamu. Sekarang tak ada Padri Edward lah. Tapi saya bersedia untuk menerima. Saya dalam hati, itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ialah saya terus mengajar Sunday school. Kita mesti bersedia untuk dengar suara Tuhan. Bukan saja suara diri sendiri. Dan kita terus baca. Hari nak kongsi lagi satu contoh. Kita baca dalam Matius 16. Ini satu cerita yang kita semua tahu. Matius 16. Tolong buka. Inilah tentang Petrus. Okay. Tengok, Yesus telah memberitahu kepada murid-muridnya. Yesus telah memberitahu kepada murid-muridnya, dia akan diserahkan dan dia akan disalib, dia akan mati dan bangkit. Dia akan bangkit. Okay. Bila Petrus, itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah ialah, rencana Allah ialah Yesus mesti mati di atas salib. Yesus mesti mencurah darahnya untuk menyelamatkan kita. Itu adalah kehendak Allah untuk Yesus. Tapi apa yang Petrus kata? Yesus ayat 22, Matius 16 ayat 22.
Petrus menarik Yesus ke tepi, lalu menegur dia. Tuhan semoga Allah jauhi semua itu daripadamu. Semua itu tidak boleh berlaku kepadamu. Tengok, kehendak Allah ialah Yesus mesti mati di atas salib. Tapi kehendak Petrus, jangan. Kalau kamu mati, apa akan jadi kepada kita? Kami semua telah letak jawatan. Kami semua telah ikut kamu. Kami ada rencana yang sendiri. Kalau kamu mati, macam mana? Tapi apa Yesus buat? Yesus berpaling sambil berkata kepada Petrus, pergilah dari sini. Iblis engkau, batu sandungan bagiku. Kerana kamu tidak berfikir secara Allah. Kamu tidak berfikir mengikut kehendak Allah. Tetapi secara manusia. Ini kita suka. Kadang-kadang kita suka dengar suara sendiri. Kita sebab hari selalu kata ni, kita nak diberkati Tuhan oleh diberkati oleh Tuhan saja. Sebab kita kata saya boleh buat apa yang saya nak buat. Ini adalah kehidupan saya. Tapi dalam kehidupan kita, kita mesti bersedia untuk mendengar apa yang Allah kata kepada kita. Kita mesti bersedia untuk membuat apa yang Allah suruh kita buat. Kalau kita hidup mengikut kehendak Allah, Allah akan membuka pintu seperti dia membuka buat jalan untuk orang Israel di dalam laut. Tapi tiba-tiba laut berpisah sebab mereka telah ikut kehendak Allah bila mereka keluar daripada Mesir. Kita ni yang kita mesti dengar firman itu kehendak Allah. Ini satu ayat saya nak Mazmur 143. Ini adalah Mazmur Daud. Ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Dia kata, engkaulah Allahku. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Wah, ini Raja Daud. Dia kata, ajarlah aku melakukan kehendakmu, kehendak Allah. Ini saya nak bagi satu contoh dari kehidupan Raja Daud. Kalau kamu buka ke 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Di sini kita baca. Pada akan baca ayat 2. Dia ini adalah dengan ringkas. Raja Daud telah mengambil keputusan untuk membina rumah ibadat. Ayat 2. Berkatalah Raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini tinggal dalam rumah kayu. Aras wahal, tabut Allah tinggal di dalam kemah. Boleh dia kata, wah, saya tinggal dalam rumah, cantik. Tapi tabut Allah masih di kemah. Dia kata, oleh itu saya nak bina satu rumah ibadat, temple. Itu rancangan yang baik. Betul. Bila seseorang kata, saya nak bina satu gereja yang baru, itu rancangan yang baik. Tapi adakah kita telah berdoa? Kadang-kadang kita mesti bertanya. Padri pun jadi seorang padri. Kehidupan saya memang di gereja. Semasa Sunday school, dari Sunday school, youth fellowship, saya telah ikut gereja. Ini kadang-kadang kita boleh kata ini, ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita mesti buat itu. Kita mesti buat ini. Wah, puji Tuhan. Tapi adakah kita telah berdoa sebelum kita ambil keputusan? Walaupun kadang-kadang dari pandangan manusia itu adalah satu idea yang baik. Itu akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Satu bangunan yang besar untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah baik. Tapi adakah kita telah berdoa sebelum kita ambil keputusan? Itu yang Paris selalu kata. Kalau sesuatu, bila sesuatu gereja nak beli van, kalau ada cukup
wang tak payah berdoa lah, terus bilis sajalah. Itu komiti akan ambil keputusan bilis saja sebab ada wang. Kalau tak ada wang, baru kita akan berdoa, Tuhan berkatilah kami dengan secukup wang untuk beli wang. Tengok manusia. Kalau ada wang atau tidak, kita mesti berdoa. Dan bila dia kongsi ini idea ini, dengan Nabi Nathan. Tengok apa yang Nathan kata. Jawab Nathan kepada raja, lakukanlah segala sesuatu yang Tuhanku niatkan, kerana Tuhan menyertai Tuhanku. Wah, Nabi pun setuju. Dia kata pergi. Wah, ini Allah. Pergi dan beli, buatlah. Bacalah 2 Samuel 7. Tuhan kata, kamu bukan kamu yang akan bina rumah untuk saya, anak kamu. Tengok, raja nak bina, Tuhan kata kamu tidak, bukan kamu yang akan bina, anak yang akan bina. Dia terus serahkan idea dia kepada Tuhan. Dia kata, okey, itu kalau itu adalah kehendak Tuhan, saya serahkan plan itu untuk rancangan saya kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan pilih masa dan siapa akan membuat sesuatu. Ini yang kita mesti belajar. Ini kita terus baca dalam Alkitab. Ini satu yang kita mesti tahu lah. Ini kita kalau kau buka ke Matius 26. Okey, Matius 26. Okey, mari akan baca. Ini telah berlaku di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Yesus telah membawa murid-murid dia dan dia telah pergi dalam berdoa. Tengok doa Yesus. Yesus pergi jauh sedikit dari situ, lalu sujud menyembamkan muka ke tanah dan berdoa, ya Bapa-Ku, kalaulah dapat edarkan lah cawan ini daripadaku. Namun bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti kau kehendaki. Bukanlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti kau yang kau kehendaki. Tengok, is berdoa mengikut kehendak Tuhan, bukan mengikut kehendak saya. Ini kita mesti belajar. Kita mesti belajar. Seperti yang di Mazmur dia kata, ajarlah kami. Dia kata ni, ya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Dan Paul atau Petrus minta maaf, Raja Daud dia pun dah terus melakukan apa yang dia telah ikut kehendak Tuhan. Walaupun dia telah dia dah minat untuk bina satu rumah untuk Yesus. Tapi rumah ibadat untuk Yesus, dia kata, bila Nabi Nathan kata bukan kamu, dia pun terus kata, okey, kalau itu bukan kehendak Tuhan, saya tidak akan buat. Yesus pun berdoa. Yesus kata mengikut kehendakmu. Dia berdoa, bukan seperti kalau kehendak saya lah, saya tak nak pergi ke melalui jalan ini, ya, melalui salib. Tapi kalau itu adalah kehendak Allah, saya serahkan. Saya sedia untuk mati di atas salib. Ini kita mesti berdoa, belajar. Kita mesti serahkan kehendak kita ke bawah kaki Yesus. Dalam kehidupan diri sendiri, dalam kehidupan gereja, kalau kita gantung kepada idea pemimpin-pemimpin kita, wah, dia seorang yang terkenal di perkara-perkara dunia. Bukan, gereja itu lain. Kita mesti belajar untuk berdoa dan tunggu. Dan kata, Tuhan, saya bersedia untuk ikut kehendak Tuhan. Walaupun ini adalah rencana saya, tak kisah. Kalau Tuhan tak kata tak boleh, saya tak akan buat. Itu yang Fahri kata, ini contoh yang Fahri kata, bukan? Tadi yang mula. Allah kata, kamu
luar tak boleh jadi. Tapi mereka kata itu bukan, kita tak kisah. Kehendak kami ialah kami nak kahwin. Selepas beberapa tahun lah, mereka pun terus berpisah. Oleh itu, kalau bila kita berdoa, kalau kita nak bila kita berdoa doa Tuhan Matius 6, datanglah kerajaan. Apa itu makna? Kita nak bersedia untuk serahkan kehidupan kita dengan sepenuh hati. Dan kata Tuhan, datanglah, memerintahlah ke atas kehidupan saya, memerintahlah ke atas dunia ini. Ambillah kuasa ke atas kehidupan saya, ambillah kuasa ke atas dunia ini. Datanglah Tuhan, dan saya akan hidup mengikut kehendak Tuhan, bukan mengikut kehendak saya. Belajar untuk serahkan kehendak kamu. Belajar untuk salibkan kehendak kamu di atas salib. Dan kata Yesus, saya bersedia untuk mengambil salib saya dan ikut ke mana-mana saja Tuhan akan panggil saya. Dan kamu akan lihat macam mana kamu boleh rasa kerajaan Tuhan. Macam mana kamu boleh rasa, macam mana kamu boleh mengatasi pencobaan-cobaan yang kamu akan menghadapi dalam kehidupan kamu. Kamu boleh rasa macam mana kamu boleh mengatasi kuasa roh jahat. Dan kamu boleh hidup dalam damai Yesus Kristus. Kita kata ini ya. Saya akan baca sekali lagi dan kita akan tamat dah. Datanglah kerajaan. Paris Perang kata ini adalah doa peperangan rohani. Untuk hati kita pun peperangan ini masih berlaku. Oleh itu kita bersedia dan kita percaya, okay, atas kuasa Yesus. Yesus telah mengkalahkan tapi peperangan masih berlaku. Terlaksanalah kehendakmu. Saya mesti berdoa, Tuhan, laksanakanlah kehendakmu, bukan kehendak saya. Ini di bumi sebagaimana di syurga. Di syurga tak ada masalah, tak ada orang yang tanya soalan, mengapa kamu buat ini Tuhan? Mengapa saya boleh buat ini? Mereka semua pun ikut arahan perintah Tuhan. Mereka selalu memuji Tuhan. Kita harap satu hari seluruh dunia, setiap makhluk, setiap manusia akan memuji Tuhan seperti yang sedang berlaku di syurga sekarang. Itulah tujuan gereja. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.